Salam info pensiunan PNS. Kabar hari ini, khususnya bagi pensiunan PNS. Ada kabar baik untuk para pensiunan ASN mengenai gaji ke-13 yang akan segera cair dalam waktu dekat. Di mana Menteri Keuangan, yakni Sri Mulyani, sudah mengeluarkan jadwal untuk pencairan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Tentu saja ini menjadi angin segar untuk para pensiunan, karena akhirnya gaji ke-13 akan segera cair. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menjelaskan apa saja yang akan diterima oleh para pensiunan ASN ini. Melansir dari PP nomor 14 tahun 2024, 17 Mei 2024. Berikut ini komponen yang akan diterima oleh para pensiunan ASN. 1. Gaji pokok. Salah satu komponen dari gaji ke-13 yang akan didapatkan oleh para pensiunan ASN dan mencakup PNS, TNI dan Polri, yakni gaji pokok. Yang kedua, tunjangan keluarga. Selain gaji pokok, pensiunan ASN juga akan mendapatkan tunjangan keluarga dan merupakan salah satu bagian dari gaji 13. 3. Tunjangan pangan. Tak hanya gaji pokok dan tunjangan keluarga saja, tapi juga pensiunan ASN akan mendapatkan tunjangan pangan. 4. Tambahan penghasilan. Terakhir, para pensiunan akan mendapatkan tambahan penghasilan yang termasuk dalam komponen gaji ke-13 yang akan diterima. Rencananya gaji ke-13 untuk para pensiunan ini akan dikirim pada bulan Juni 2024 mendatang. Sri Mulyani mengatakan, jika pencairan gaji ke-13 akan dimulai pada bulan Juni 2024 di Kementerian Keuangan. Jadi, untuk para pensiunan ASN, harap bersabar karena sebentar lagi gaji ke-13 akan dicairkan dan ditransfer ke rekening masing-masing. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.